kegiatan ini adalah merupakan salah satu upaya kita sesuai dengan arahan dari Pak Kemenhub untuk bagaimana yang pertama kita mengurangi beban kapasitas dari jalan tol dengan mengadakan program mudik gratis ini, sehingga kemudian jumlah kendaraan pribadi atau baik roda 2 ataupun roda 4 yang akan menggunakan jalan ini bisa dikurangi dan bisa kita alihkan dengan program mudik bersama ini.